Dinobatkan sebagai sebuah peranti yang popular dan juga pilihan ramai, kita ada sebuah Poco M3. Assalamualaikum dan hai. Jadi video kali ni kita nak buat review lah. Apa yang best sangat tentang Poco M3 kan? Selain daripada harga dia yang berbaloi. Adakah bateri dia cukup best kat sini? Adakah prestasi dia mantap? Dan patutkah anda beli Poco M3? Jadi jom kita roll intro dulu. Jadi Poco M3 ni dilancarkan dengan dua jenis varian. Kita ada 4GB RAM 64GB memori dengan harga RM599 dan juga 4GB RAM 128GB memori dengan harga RM699. Kita ada tiga jenis warna yang saya pegang ni ialah warna Cool Blue. Kita ada Poco Yellow dan juga Powder Black. Sebenarnya apa yang menjadikan dia menarik kat sini ialah harga dia memang di bawah RM1000 lah, sebab dia merupakan sebuah mid-range. Saya tersilap cakap hari tu dalam video unboxing sebab saya cakap dia ialah mid-range. Sebabnya ialah dia ada chipset Snapdragon 662. Tapi Snapdragon 662 sekarang dia macam satu kategori yang baru dah. Dia lebih kepada entry level dah. Mungkin tahun 2021 ni memang Snapdragon 6 series ni alah entry level biasa-biasa lah kan. Tapi dia ada prestasi yang mantap. Sekejap lagi saya cerita. Jadi apa yang anda boleh tengok dekat spesifikasi dekat bahagian sini, anda boleh tengok lah dia punya chipset memang best. Sebab Snapdragon 662 sebagai sebuah peranti kelas mulaan memang cun. Tambah pula dia ada bateri yang besar, 6000 mAh. Gila-gila lah sebagai peranti kelas permulaan. Cuma mungkin anda perhatikan dia tak ada refresh rate yang tinggi, dan ini bukan sebuah peranti yang tak ada 5G lah. Tapi still lagi acceptable bagi saya. Jadi kita perincikan satu persatu. Kita sembang mengenai dia punya screen lebih dahulu. So kalau tengok dia punya screen, dia ada screen bersaiz 6.53 inci. Dia punya display ialah IPS dan juga dia ialah 1080p. Bagi saya dengan peranti kelas permulaan, 1080p ni memang mantap lah. Sebab selalunya dia akan buat keluar macam 720p saja. Bila Poco M3 menawarkan 1080p, ya ini memang saya boleh kata memang ya, entry level patutnya dah guna 1080p dah sebagai satu benchmark yang menarik. Sebab 1080p ni paparan dia lebih cantik lah berbanding 720p kan. Yelah, dia punya screen pun 6.53 inci. Cuma benda yang saya kurang berpuas hati lah dekat Poco M3 kan, kalau nak tengok dia punya brightness tu tak apa terang. Saya sebenarnya still okey lah, macam saya setkan sekarang paling terang. Bila dia warna gelap sikit, dia nampak macam tak berapa nak ngam sangat lah. Kalau bawa cahaya matahari dia still lagi boleh nampak, tapi dia agak struggle sikit. Satu lagi juga, dia punya angle point ni dia macam kurang sikit. Kalau nak tengok dalam video gaming saya, saya macam kona sikit je kan, macam yelah angle tak cantik sikit je. Ada boleh tengok dia punya display dah start macam tak nampak dah. Itu macam kurang best lah kat sini. Apapun, saya rasa kalau Poco nak mengeluarkan lagi peranti kelas permulaan, mungkin boleh tambah baik dekat screen ni lah. Tapi saya still accept lah sebab dia kelas permulaan kan. Next pula kita tengok dari segi rekaan. Rekaan ni dekat Poco M3 ni dia pelik sikit tau. Saya sebenarnya tak pernah nampak ada rekaan kat bahagian belakang jenis macam ni. Selalunya dekat bahagian belakang peranti-peranti yang biasa kan, kita ada plastik lah, kita ada kaca lah kan. Dia tak ada lah bergerutu macam ni. Bahagian belakang macam ni, anda boleh tengok dia lebih grip atau anda pegang. So kalau macam ni, saya tak rasa pun anda perlukan casing. Sebab kalau macam ni nak calar pun susah, anda punya tangan grip pun okey bagi saya. Cuma mungkin anda perlu jaga kat bahagian atas ni lah. Okey, kat bahagian atas ni dia macam kaca sikit. Okey, kalau anda tengok dia memang sebenarnya plastik lah. Cumanya benda yang saya kurang berpuas hati lah, satu ni ialah dia punya logo Poco ni lah. Logo Poco ni dia jenis printed dekat bahagian atas tau. Saya rasa lama-lama, kalau terhakis lama-lama, hilang Poco ni. Saya cuba gores dengan kuku, saya rasa tak tercabut lagi lah. Okey lah, boleh tahan lagi lah. Mungkin saya rasa lepas ni mungkin ramai seller ni dia akan jual macam, mungkin macam tempered glass kat bahagian belakang ni ke apa kan. Tak tahulah. Tapi bagi saya, design macam ni ialah design yang baru dan patutlah untuk sebuah peranti kelas permulaan. Sebab yelah, peranti kelas permulaan dia macam jarang sangat orang nak pakai casing. Apapun, kalau nak pakai casing untuk Poco M3 ni, saya rasa still lagi okey pun. Okey, kalau dalam kotak ni pun anda tengok, dia ada diberikan sebuah casing Luxina. Anda boleh pakaikan untuk Poco M3 anda. Mungkin untuk cover dia punya kamera bump yang dia tak ada lah macam tebal, dia nipis je lah. Still okey. So rekaan kat bahagian depan pula okey. Kat bahagian depan kalau anda tengok, dia punya takut kat bahagian atas ni dia tak ada dah berapa besar sangat. Still okey. Dan susunan dia agak kemas lah untuk sebuah smartphone. Saya suka daripada belakang sampai ke depan. Dia memang orang kata
kata sebuah peranti kelas mulaan, tapi nampak macam serba lengkap, segalanya ada dekat sini. Jadi kalau tengok dekat bahagian atas, kita ada mic, kita ada headphone jack dan juga kita ada IR blaster. Dekat bahagian kiri kita ada slot C yang mana menyokong 2 SIM serentak berserta 1 slot untuk memory card. Dekat bahagian bawah kita ada mic, kita ada port USB type C dan juga kita ada speaker. Dekat bahagian kanan pula kita ada butang kawal bunyi dan juga butang kuasa berserta fingerprint sensor. Dekat bahagian belakang kita ada 3 kamera setup berserta flash. Dekat bahagian depan pula kita ada kamera, kita ada speaker grill dan juga screen bersaiz 6.53 inci. Seterusnya kita tengok dari segi prestasi. Sebagai kelas permulaan, bila dia ada Snapdragon 662, saya boleh katakan dia agak powerful lah. Sebab kalau nak tengok dari segi kelas permulaan ni, yang powerful pun kita tengok macam ada Helio G70, G80 kan. Yang ini daripada Snapdragon. Ha, dia bukan 460. 460 ni macam kat bawah sikit. 662 ni lebih tinggi lah daripada Snapdragon untuk peranti kelas permulaan. Jadi saya dah cuba dah dekat sini dan saya agak macam kurang sikit lah. Sebenarnya saya dah guna dalam peranti ni dan saya merasakan dia punya prestasi tu macam agak rendah sikit. Dia agak laggy. Saya dah cuba macam yelah scroll-scroll kan. Scroll okey lah. Tapi bila macam multitasking, dia macam kurang lah kat sini. Prestasi bila saya buka Shopee ke Lazada kan, dia punya kalau guna wifi still okey lah. Kalau guna data ni macam alah loading pula gambar-gambar nak keluar tu. Tapi bila saya tengok spek, Poco kata dia letak UFS 2.2 kat sini. Yang mana dia lebih baik berbanding macam Redmi 9 kan yang pakai eMMC 5.1 tu kan. Saya macam agak macam nak terasa jugalah dia laju ke tak. Tapi bila guna dia macam tak well optimized tau. Dia punya software kat sini macam separuh masa je. Ha, macam saya rasa dia perlukan lebih update dekat sini. Apapun dia still lagi okey lah kalau anda tak kisah sangat sebab dia baru lagi. So bila baru lagi saya akan expect lah ada banyak update yang akan hadir dekat Poco M3 ni. Jadi buat masa sekarang saya merasakan dia punya prestasi masih lagi acceptable, tapi saya perlukan sangat-sangat update untuk Poco M3 ni. Selain pada prestasi juga, kita kena tengok gaming dekat Poco M3 macam mana, best ke tak kan. Jadi antara game yang saya dah cuba dekat sini ialah saya dah cuba Mobile Legend. Untuk Mobile Legend dekat sini setting HFR tak ada. Bagi anda peminat HFR, dia hanya ada grafik setting HD saja dan grafik dia boleh pergi setakat high. Setakat saya main, saya boleh katakan grafik macam tu still lagi smooth, tak ada masalah. Cuma mungkin anda kurang minat kot, tak ada HFR kot. Tak tahulah kalau anda rasa macam kurang, dah kena salahkan motor ataupun salahkan Poco M3. Mana-mana lah. Saya juga dah cuba PUBG Mobile. Dekat PUBG Mobile juga agak menghampakan sikit lah. Saya tengok grafik yang ada kat sini hanyalah balance sahaja. Yang mana dia tak boleh pergi jauh sampai HD. Itu yang kurang. Dan satu lagi yang saya nampak kat sini ialah dia punya gyro tu agak delay sikit. Walaupun saya dah setkan sensitivity paling tinggi. Anda tak percaya, anda boleh tengok video gaming saya tentang Poco M3. Baru puas hati kan tengok video gaming terus. Dan last game yang saya cuba ialah COD Mobile. COD Mobile saya tak terkejut sangat sebab dia merupakan peranti apa, dia guna chipset Snapdragon. Bila chipset Snapdragon ni, COD memang well optimized lah untuk game ni. Yang mana anda boleh tengok dia ada grafik very high, paling tinggi. Dan anda boleh guna dia punya frame rate, tak silap saya, sampai high saja. Yang mana still lagi okay untuk COD. Dan waktu saya main COD, saya boleh katakan dia agak, dia smooth, cuma dia punya frame rate dia tak berapa stabil lah untuk grafik yang tinggi. Anda boleh tengoklah video gaming saya. So bagi saya, kalau anda mementingkan grafik untuk sebuah smartphone, saya tak rasa Poco M3 ni antara yang terbaik. Sebab kita ada juga perlawanan yang agak menarik dekat Redmi 9 yang mana dia menawarkan grafik yang lebih tinggi berbanding dengan Poco M3. Tapi kalau anda main game setakat geli-geli ataupun setakat ialah level rendah-rendah biasa-biasa kan, saya rasa Poco M3 ni berbaloi. Jadi anda boleh tengoklah macam mana prestasi waktu saya main Redmi 9 dan juga saya main dengan Poco M3 kan. Anda bandingkan mana anda rasa cut. Seterusnya kita sentuh pula bab bateri untuk Poco M3. Dia ada kalau tengok kat kotak ni 6000 mAh. Ha, besar. 6000 mAh dia saya boleh katakan memang betul-betul 6000 lah. Yang mana saya dah guna, penggunaan saya boleh bertahan selama 2 hari. Selalunya kalau saya guna smartphone kan, dia kalau lebih pun macam sehari lebih macam tu je. Tapi 2 hari untuk Poco M3 ni saya rasa berbaloi. Kalau anda tak berapa main game sangat lah. Kalau anda main game pun, dia punya penurunan waktu anda main game tu still lagi acceptable. Macam saya main Mobile Legend dekat Poco M3, walaupun grafik dia tak apa tinggi, penurunan dia sekitar 10 macam 11% macam tu je selama sejam. Jadi kalau kita buat pengiraan matematik kat sini, anda boleh dapat sekitar 9 hingga 10 jam waktu anda main Mobile Legend dekat sini tanpa henti. Jadi kalau anda sukakan bateri, saya rasa Poco M3 ni antara yang terbaik. Memang bukan antara, memang yang terbaik tahun 2020 untuk
untuk entry level. Jadi untuk penghiasan pula, okey, dalam kotak ni diberikan juga penghiasan pantas 18 watt yang mana bagi saya still lagi acceptable sebagai peranti kelas mulaan. Disebabkan dia punya bateri ialah 6000 mAh dan dia punya penghiasan pantas dah 18 watt saja. Jadi masa mengecas dia dalam 2 jam ke 3 jam. Saya cas, saya rasa saya dapat hampir ke 3 jam jugalah sebab bateri yang besar. Jadi apa pendapat anda? Bagi saya okey je lah. Next pula kita tengok dari segi kamera. Ha, ni kamera yang ada kat sini kan. Kamera utama dia ialah 48 MP, kemudian kita ada 2 MP untuk depth dan juga 2 MP untuk makro. Jadi kalau tengok kat sini sebagai peranti kelas mulaan, saya merasakan kualiti tangkapan dia untuk Poco M3 ni agak bagus. Cuma mungkin kadang-kadang anda tengok kat sini dia punya warna tangkapan dia agak fix sikit lah. Tapi saya okey je. Anda boleh tengok kat sini tangkapan yang saya tangkap, dia punya detail, dia punya sharpness dan juga dia punya HDR memang mantap dengan harga macam ni. Memang saya boleh katakan lah Poco M3 ni sebuah peranti untuk media sosial yang mana dia ada harga yang murah dan juga tangkapan yang cantik. Kemudian saya dah cuba juga bokeh ataupun portrait. Peranti ni dia agak cun yang mana cutting ni kalau tengok memang agak baik dan juga kawasan blur kat bahagian belakang tu dia agak tinggi. Overall saya boleh katakan Poco M3 ni memang nice sebab kamera sebagai peranti kelas mulaan. Saya boleh katakan ini antara pemenang lah. Kalau peranti kelas mulaan, siapa boleh tapau dia? Walaupun dia agak kurang perfect. Untuk kamera selfie dia ada 8 MP. Kualiti dia bagi saya agak baik dan anda boleh guna juga beauty mode untuk menghilangkan jerawat dan juga jeragat. Cuma mungkin warna kulit anda tu macam kurang sikit lah. Dia tak berapa kena sangat kan. Tapi kalau upload kat media sosial, bagi saya still lagi cantik lah. Tangkapan malam ni sebagai peranti kelas mulaan dia anggap masih lagi baik. Tapi bila saya fikir-fikirkan balik kan, benda yang saya rasa macam kekurangan sikit lah bab kamera dia kan, dia punya rakaman video. Anda boleh tengok dia punya rakaman video tu macam blur-blur sikit, kurang sharp. Anda nak tengok, anda boleh nilaikan sendiri. Saya tunjukkan. Nampak yang kita sekarang dah ambang-ambang tahun baru. Tahun baru. Okay, eh? Tahun 2021. Kita mengharapkan. Duduk sana sikit, duduk sana sikit. Okay, sana. Okay, tahun yang sangat bagus. Walaupun tahun 2020 ni agak memberansangkan. Merangsangkan benda lain. Itu merangsangkan. Silap bang, silap. Walaupun tahun 2020 ni agak barai sikit untuk sesetengah orang, ada yang hilang kerja semua kan. Tapi kita janganlah mengakukanlah. Kita masih patut benda saya kasih maaf. So hari ni kita dekat Taman Tasik. Dia punya dynamic range tak elok lah tengok background dia. Okey lah, pada yang belakang ni aku rasa lagi teruk. Tapi inilah, yang ni dia tak ada masalah exposure. Tapi yang nampak background ni terus overexposed, dah hilang terus, tak ada apa. Dia cahaya terus kan. Dia tak kawal dynamic range. Itulah kelemahan dia kan. Untuk biasalah phone standard berharga bawah macam ni kan, memang dah okay lah, expect lah. Okay level lah. Dari segi selamatan pula, dia ada fingerprint sensor kat bahagian tepi ni dan juga dia ada face unlock. Ha, macam mana kelajuan ni, jap lagi kita test. Cuma saya suka bab dia punya fingerprint sensor dekat bahagian tepi ni lah. Dia punya fingerprint sensor dia tak adalah macam peranti lain tau. Bila pegang dia terasa macam longgar sikit kan. Yang ini dia macam ketat je. Dia macam berfungsi sebagai satu button. So, anda mungkin nak tengok macam mana, berapa pantas Poco M3 ni punya fingerprint sensor. Jadi saya cuba. Okey, agak lama juga nak buka sekali lagi. 1, 2, 3. Okey, dia memang mengambil masa. Saya cuba sekali lagi. 1, 2, 3. Ha, nampak gayanya Poco M3 ni dia punya fingerprint walaupun ada, tapi agak delay, agak lama sikit nak proses kan. Saya mengharapkan ada update lah supaya dia punya proses tu lebih laju untuk buka ataupun untuk unlock peranti ni. Tambahan, benda yang saya suka dekat Poco M3 ni yang mana dia tak buang lagi ialah dia punya IR blaster kat bagian atas. Benda ni bagi saya agak menguntungkan dan memang saya guna pun sebab saya kadang-kadang nak control aircon ke TV kan, tak payah nak cari remote dah. Poco M3 ada, kita boleh download apps dia dan kita boleh control. Itu saya suka lah, dia masih maintain. Yang kedua benda yang saya suka kat sini lah, Poco M3 ni dia ada stereo speaker. Ha, stereo speaker yang ada speaker kat sini dan juga speaker kat sini, dua-dua dengar. Yang ini bagi pengalaman gaming saya suka lah, walaupun dia punya speaker tu tak adalah antara the best speaker. Tapi bagi saya dengan stereo speaker antara feature yang
susah nak dapat untuk peranti kelas 9. Tak silap saya, yang latest saya pernah dengar pun daripada Oppo kot. Oppo A5 2020 kot. Ha, itu ada stereo speaker. Tapi sekarang, aha, inilah peranti antaranya. Kesimpulannya, Poco M3 ni merupakan sebuah peranti yang bagi saya lah, sebagai peranti kelas mulaan, dia agak powerful juga. Saing-saing Poco M3 ni ialah Redmi 9, yang mana memang agak cucuk rapat jugalah kat bahagian belakang kan. Terutama dari segi prestasi, dari segi gaming dan juga kamera. Kalau anda tanya saya bab bateri, bateri yang besar, tahan lama, ataupun bab kamera, kamera yang cantik dengan harga yang murah kan. Dan yang ketiga, mungkin anda mencari stereo speaker untuk peranti kelas mulaan dan harga dia bawah RM1,000. Saya boleh senang-senang cadangkan anda Poco M3. Poco M3 ni memang puas hati kalau anda mencari bab bateri, bab dia punya kamera. Memang saya boleh kata one of the best untuk kelas permulaan. Dan kalau anda bertuah juga, ada sale daripada Poco, yang mana Poco nampaknya selalu buat juga sale ni. Kalau anda perasankan, dia dijual dengan peranti ni harga paling murah ialah RM499 dan juga RM599. Bagi saya dengan harga waktu sale ni, tapi kena beli online je lah, nak beli kat kedai harga biasa lah. Harga waktu sale ni memang saya katakan memang berbaloi habis lah. Gila-gila punya murah lah. Mana nak dapat dengan harga RM499 yang promosi ya kan. Harga RM499 dan dapat 4GB RAM 64GB memory dengan stereo speaker dengan bateri 6000mAh. Haa, mercik habis. Poco ni nak bankrupt ke apa bagi promosi gila-gila ni kan. Tapi bagi saya memang itu peluang yang susah nak ada lah untuk tahun-tahun yang menatang ni. Jadi kalau ada sale, apa kata anda rembat je time sale. Dah beli tu baru anda rasa kan, berbaloi ke tak beli ni kan. Jadi apa pula pendapat anda tentang Poco M3? Adakah anda rasa dia sebagai entry level, dia antara the best phone? Sebab kalau tengok dekat Wiser kan, dia ada buat anugerah peranti popular tak silap saya, yang mana Poco M3 ni menang. Jadi apa pendapat anda? Tinggalkan komen dekat bahagian bawah. Terutama sama yang sedang pakai Poco M3 kan. Apa kata anda cerita sikit pengalaman kat bahagian bawah? Mana tahu boleh tolong racun rakan-rakan kat bahagian bawah ke kan, ataupun boleh tolong dorang pilih Poco M3 ke Redmi 9 ataupun peranti lain ke. Rasa macam Poco M3 ke kan. Anda komen juga kat bahagian bawah, dan macam biasa jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.